Halo guys, lanjut lagi di Cities Kalian 2. Di last episode, kita udah taruh cukup banyak bangunan baru ya. Kayak penjara, terus ada bangunan intelijen, terus central bank, dan tentunya ada satu university baru guys. Dilengkapi dengan fasilitas server farmnya. Sebenarnya gue pengen jadiin ini episode terakhir ya, tapi berhubung dari kalian ada yang request nih, bang genapin aja 30 episode. Ya udah, gue genapin ke 30 ya. Jadi rencananya kita akan ubah sedikit ya. Gue akan coba bangun bandara yang kecil dulu di episode kali ini, dan nanti di last episode kita bangun bandara yang besar sekaligus space centernya ya. Sama mungkin kita coba naikin populasi sekitar beberapa ribu. Gimana guys? Oke, gitu aja nih. Gue langsung mulai dari ini dulu kali ya, dari kita unlock bandaranya. Bandara yang kecil ya, yang ini nih. Gue unlock nih, tuh 4. Ukurannya segede apa sih yang kecil? Yang besar pastinya gede ya. Tuh guys, Airways. Oh, yang kecil aja, astaga. Wait. Yang kecil aja udah segitu ya. Apalagi yang gede. Tuh, gede banget ya. Gimana kalau kita taruh di deket laut nih untuk yang kecil. Nanti yang ini yang internasional, teman-teman, kita taruh di sini nih. Kayaknya gue taruh di sini ya, di daerah perkotaan. Kayaknya gitu aja deh. Berarti gini, aku akan unlock lagi area di sini. Gimana kalau kita jadikan tempat untuk bandara? Kayaknya cocok nih. Aku perlu ratakan tapi ya. Iya, kita ratakan nanti. Boleh. Oke, langsung aja guys. Kita ratakan dulu. Kayaknya segini cukup deh. Coba ya, kita lihat lagi. Ah, udah cukup. Oh, gini. Sebelum gua bangun bandara, kita kan mau sambil naikin populasi tuh. Jadi ada baiknya aku taruh dulu nih rumah-rumah baru. Iya, gitu. Jadi kita sambil ngebangun, populasinya nambah, ya kan? Di sini ada area kosong nih. Gua taruh di sini ya. Gua akan taruh apartemen lagi. Mungkin gua akan taruh apartemen atau hidden city aja kali ya. Hidden city boleh deh. Yang mengarah ke jalan ya, yang mengarah ke jalan. Yang belakangnya gua taruh mungkin komersial nih, komersial. Kita kasih sedikit detailing ya. Si jalan. Boleh deh, jalannya lurus sampai sini nih. Di bagian kosong sini gua taruh pohon aja. Hasilnya jadi gini, sekarang kita tunggu mereka berkembang ya kan. Kita lanjut bikin bandaranya. Nih, langsung aja ya, mungkin gua taruh dulu. Nanti kita lihat nih. Kita lihat bisa di upgrade nggak? Aduh salah, sorry. Depan yang mana guys? Yang ini kah? Oke, itu udah gua taruh. Oh, jalan masuknya di sini. Serius? Jalan masuknya di sini. Iya ya, jalan masuknya di sini ya. Harusnya di sini nggak sih? Oh, mending kita upgrade dulu. Nanti kita pindah ini. Ini business lounge. Oke, bener. Ternyata tempat masuknya dari sini. Ini apa nih? Cargo terminal. Oh, di situ boleh. Dan airport service. Ini meningkatkan kenyamanan ya. Sip, sudah gua taruh. Berarti jalannya oke, nggak apa-apa. Boleh guys dari sini. Boleh ya, kita langsung aja bikin jalan yang berapa ya? Airport. Yang 4 lane gitu. Yang 4 lane cukup lah ya, karena ini kan yang airport kecil loh. Boleh, gue bikin yang 4 nih. Aku nggak tahu nih, ini udah lurus atau enggak guys. Tapi yang jelas aku bangunnya gitu tadi ya. Kayaknya nggak lurus deh teman-teman. Iya, nggak lurus ini, nggak lurus. Berarti kalau mau lurus, kita ambil dulu dari sini ya, 90 derajatnya. Nah, begitu. Nah, oke. Gue udah paham guys. Gue akan coba bikinkan dulu ya.
Gitu teman-teman, intersectionnya sudah aku bikin jadi gini ya. Jadi orang-orang kalau mau kesini ke bandara bisa tuh. Mau balik pun juga bisa nih, gue bikin dua ya. Siapa tahu ada yang mau keluar kota ke sana ke kiri. Terus kalau mau ke kota kita itu menggunakan jalur yang atasnya. Sama ya kebalikannya nih. Nih orang yang dari luar kota mau ke bandara bisa belok kiri, atau mau balik ke luar kota ke kanan. Tapi ini bandaranya belum ada pesawat guys. Kita bikin jalurnya ya. Caranya gimana? Di sini harusnya ya air ada dua guys. Oh iya ada dua nih. Ngomong-ngomongin jalur ada dua ya. Di sini dia ada jalur untuk ini kargo guys. Tapi nggak usah ya. Kita nggak usah kargo dari udara deh. Karena di sana udah ada pelabuhan tuh. Tuh pelabuhan. Jadi ini nggak kepake sih. Gak apa-apa lah ya. Kita nggak kepake. Kita bikinkan yang biasa aja. Terus dikonekin kemana? Oh di sini. Oke. Dari situ. Bener kah? Dari sini guys? Dari mana? Dari sini kah? Oh dari sini. Ini nggak bisa ya. Ini kargo ya. Oke. Dari situ terus ke atas ya kalau nggak salah. Mana jalurnya? Nah ini lihat guys. Wih keren banget ya sekarang CS2 ini. Tuh kita harus pencet ke atas itu. Terus baliknya kemana? Ke sini. Kita bikinnya 4-4-nya kah? Bikin 4 gitu guys. Ada nggak jalur lagi? Oh ada nih di sebelah sini nih. Tuh guys ada berapa nih? Ada 2 ya. 1, 2. Oh ya 2 doang ya. Oh ada 3 cuy. Ada 3. Benar bikin semua guys. Dari situ terus balik. Balik ke situ itu 2. Jalur ketiga di belakang yang ini. Ya kan, terus ke sini. Jalur keempat kemana guys? Bentar gua pause dulu ya. Siapa tahu ada lagi. Ini apa nih? Oh bukan ya, bukan. Iya, bener teman-teman. Ada 3 jalur ya, 1, 2, 3. Berarti sisa 2-nya random aja nih. Aku ke situ lagi boleh deh. Dan balik yang ini mungkin ke belakang ya. Jadi kita fullkan aja. Semua jalurnya kepake gitu. Oke, sekarang kita lihat. Oh, sudah ada guys. Tapi kosong. Oh iya, betul kosong. Ini pun belum ada transportasi yang kesini. Masih lewat tol doang ya. Tol yang bentuknya kayak gini nih. Unik banget nih guys. Gue bikin manual ya. Nggak menggunakan yang dari vanilla gamenya. Oke deh, kita tambahin subway gimana? Nih aku tambahin subway ya. Yang overground deh boleh. Kita taruh yang overground. Gua kasih space sedikit gitu. Nanti aku mau bikin jembatan penyeberangan. Atau nggak usah lah ya, jalan kaki aja lah ya. Nggak terlalu lama kan? Oke, berarti tinggal bikin jalurnya ya. Terus, oh kita konekin langsung ke ini nih. Kalau nggak salah aku punya jalur subway yang di sini tuh. Aku mau konekin dari sini aja guys. Nih, aku bikin cabang ya. Kita cabangnya ke bandara. Nah, terus ini kita konekin kayak gitu guys. Jadi nggak terlalu curam ya sudutnya. Oke, gitu aja lah. Next, aku akan bikinkan jalurnya dulu. Jalur siapa ya? Jangan salah. Dari situ, dari bandara menuju ke tengah. Sampai sini aja nih, di tengah sini aja nih. Tuh, bolak-balik ya. Nanti orang-orang yang mau transit bisa. Bisa kok. Tuh, khusus banget guys. Sebentar, kita cek lagi nih jalurnya. Yaudah, gua kasih kuning. Harusnya cukup ya, dengan 2 subway ini. Cuma 2 nih, armadanya. Semoga cukup ya. Karena dia menampung 1080. Lumayan guys. Tuh sudah menuju ke lokasinya. Ini kita upgrade dulu ya. Upgrade station service. Udah. Perlukah kita tambah bis? Bis yang menuju ke sini teman-teman. Dari terminal ini gitu. Ya udah, kita tambah satu nih. Bis khusus menuju terminal. Di mana ya? Di sini belok sini. Oke dari sini aja lah ya. Aku taruh di kiri. Oke. Dan orang-orang yang pingin pulang, aku taruh juga nih di situ satu. Mungkin di sini juga satu. Kok nggak bisa, guys?
Kok nggak bisa ditaruh, guys? Overlapping katanya. Oke lah, di sini bisa nih. Sekarang kita bikin jalurnya nih. Jalurnya dari sini, dari terminal, guys. Tuh, dari terminal tuh ujung nih. Lokasi dari ujung. Jadi dia khusus ya, dari terminal ke terminal. Oke, sini dulu nih. Gitu dulu, terus ke sini. Sama ke sini. Kira-kira ini duplikat nggak sih, guys? Ke sini dulu, ke sini. Bodo amat lah ya. Intinya gitulah. Terus balik lagi ke terminal. Dari terminal ini mereka bisa ke mana-mana ya. Mantap gak tuh? Lihat guys, ini dia mau take off. Orangnya berapa sih di dalam sini? Satu doang coy. Cuma satu ya. Kita lihat guys, gimana cara dia take off. Runway-nya ini banget ya, kecil banget. Wow, mantap sekali. Kira-kira ini apa guys? Boeing atau Airbus? Dan ternyata ukurannya bervariasi ya. Nih lihat, 175. Ukurannya kecil, yang ini sama kah? Loh sama aja, tapi ukurannya lebih besar nih. Iya guys, yang ini mungkin dibanyakin ya kursinya. Dibanyakin banget nih kursinya. Sedangkan yang ini sama, tapi space-nya mungkin lebih ini ya, lebih renggang. Oke, kita lanjut lagi nih. Nambah populasi ya, sekarang udah 70k. Nih udah 70k nih. Cara cepatnya kayaknya kita perlu bangun ini deh guys. Bangun apartemen atau yang high density ya. Yang tinggi-tinggi kayak gini. Iya sih. Aku tadi ngebangun kan yang kecil tuh. Yang kecil nih. Apa? Low rent housing. Dan itu pun gak full ya. Gue kombinasikan dengan office, dengan komersial. Jadi gak full semuanya residensial. Oke, kita akan tambah dulu populasi. Nah, mungkin di daerah yang desa-desa ini bisa kita tambah dong populasinya. Rumah yang kecil aja. Yang kecil aja nih, kayak gini nih. Gak usah banyak-banyak, guys. Yang kecil aja. Gitu ya, tuh. Jadi dia sebenarnya memakai lahannya ini loh. Lahannya tempat penelitian ya. Gak apa-apa lah ya. Kita tambah aja, nggak apa-apa. Aku bikinnya jangan terlalu gede ke belakang nih. Makanya gue bikin 3x2 ya, paling besar. Tuh, 3x2 semua tuh. Di sini bisa nih kayaknya nih. Nah, bisa nih. Tuh, bisa guys. Di samping sekolah ya. Enak banget. Oke, ini nggak usah. Eits, BTW ini kenapa? Oh, ini rusak gara-gara weather yang kemarin ya, teman-teman. Ternyata harus dipencet rebuild. Aku baru tahu guys. Tuh, harus dipencet rebuild. Oh begitu. Oke. Baru paham aku. Nah ini nih udah mau jadi nih perumahan kecil di daerah sini guys. Kenapa yang ini gak bisa ya guys? Padahal kotaknya bisa kepake loh ini. Atau gini. Aku terulang kayak gini. Gak bisa guys, hilang dia. Hilang rumahnya. Ya sudah gak apa-apa gitu ya. Nah, di sini boleh nih. Tuh, gue tambah lagi di sini. Kita ukurannya paling besar 3x2 ya. Ingat, 3x2 guys. Terus mungkin di sini, lihat guys, rimbun banget ya. Area sini rimbun banget nih. Aku taruh perumahan kecil. Loh, kok gini bentuknya? Bisakah? Loh, bisa guys. Wow, sangat menarik ini. Kok bisa gitu? Kok bisa ada zoning di sini? Bisa ada zoning. Tuh, bisa ada zoning, cuy. Salah. Ini kegedean, guys. Jangan. Nah, gitu aja. Gitu aja, Bang. Sip. Menarik juga nih. Mereka bisa ngebangun di dalam sana. Kita coba kasih jalan ya. Kita coba kasih jalan, guys. Coba kasih jalan. Gua taruh yang medium nih, medium semua ya di sini nih.
Di sini bisakah? Bisakah kita taruh lagi, guys? Medium di sini. Oh, tapi udah beda distrik loh. Iya, udah beda distrik ya. Kalau mau taruh di sini, kita harus sesuaikan dengan tema nih. Ini apa nih? Ini distrik yang menggunakan low rent housing. Boleh. Guys, kita taruh low rent housing mungkin di belakang sini beberapa ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Boleh, guys. Nih, aku kasih jalan dulu. Sampai situ aja mungkin. Ya kan? Mereka jadi kalau mau keluar, jalan kaki. Bodoh amat, guys. Kita suruh mereka jalan kaki. Tuh. Udah gua kasih konektornya. Bikin gini dulu. Sip. Astaga, hilang sebelah kanannya. Aduh. Oke, tolong bangun lagi. Sip. Sorry, sorry. Aku tadi mau ngilangin ini sih. Nah, aku mau bikin gitu. Ini juga. Oke, udah bener. Gua kasih Loren ya. Ukurannya 4x3 ya, gua samain. 4x3. 4x3. Oke. Sampai situ. Ini bisa gua hancurin, hancurin. Bisa nggak ini? Nggak bisa. Ya udah, kita tambah jalan ya, kita tambah jalan. Sekarang udah 71 ya, teman-teman. Dan tadi gua lihat ke bandara. BTW ini udah musim ini ya, musim gugur ya. Pohonnya udah ini, udah kuning semua. Ternyata kita bisa bikin kargonya juga, guys. Yang ini apa jalur kargo. Karena kenapa nih orang-orang tetap masukin ya barangnya. Gua kira dia bakal masukin dari sini. Dari kereta api, guys. Ternyata mereka juga masukin menggunakan truk ternyata. Oke lah, kita bikinkan juga kalau gitu. Jalur untuk kargo. Ada dua ya, ada dua nih. Kita bikinkan mungkin ke kanan ya. Atau ke depan, ke depan. Ke depan aja, guys. Ya udah ke situ ya, itu kargo. Kita coba satu dulu. Sip. Kapal kargo gimana sih? Harusnya beda dong. Kita tunggu ya, teman-teman. Gimana bentuk kapal kargo? Ini dia pesawatnya, guys. Ternyata beda tuh. Lebih banyak ini ya, rodanya banyak banget. Iya ya, kalau kalian bandingkan dengan pesawat yang biasa, itu rodanya nggak sebanyak ini tuh. Karena berat ya. Kapasitasnya berapa sih? 100 ton. Sekarang gua mau lanjut nambahin rumah lagi, teman-teman. Mungkin di area pelabuhan ya. Kita coba taruh yang... Oh, bentar. Gue lihat dulu. Di sini mix housing. Taruh mix housing atau medium ya. Coba nih, coba. Gue taruh yang medium. Yang medium yang biasa. Nih, aku taruh di pinggir-pinggir ini ya. Tuh, teman-teman, ini rumahnya kembar semua loh. Kocak ya. Gak apa-apa, guys. Sekarang udah naik ke 72. Kayaknya teman-teman ini bakal cukup lama ya nunggu mereka ini berkembang. Ini aja baru level 1 mau kedua ya. Dan ngefullkan kelima itu cukup lama. Tadi juga gua udah atur lagi, guys ya. Pajaknya nih, gua bikin jadi 0 untuk yang perumahan, teman-teman. Jadi mereka biar cepet. Dan di sini duitku minus nih gara-gara pajaknya 0 ya. Duitnya jadi minus. Gak apa-apa sih, ini gak bakal habis kok. Nanti kalau mau habis, tinggal gue naikin lagi. Gitu aja, guys. Oke, teman-teman, segini dulu untuk gameplay di City Skyline 2. Bandara kecil kita udah jadi, dan di sini gue maksimalkan semua ya jalurnya, guys. Gak ada yang gak kepake. Dan kita juga udah nambahin beberapa rumah lagi ya untuk ningkatin populasi tuh. Salah satunya di desa nih, rumah-rumah yang kecil. Terus juga ada yang di tengah kota ya. Beberapa apartemen tuh.
dan satu lagi rumah kembar guys yang ada di dekat pelabuhan. Ini unik banget nih yang ini, gue seneng nih ngeliatnya. Gitu ya, untuk populasi teman-teman kayaknya gue bakal grinding off record aja ya. Nih, udah naik ke 72.200. Jadi kayaknya gue bakal off record aja deh, nambahin populasi yang ini. Artinya nanti di next episode guys, kita akan bikin dua bangunan ini ya. International Airport sama Space Center. Gitu, sampai ketemu.